kita akan sedikit mereview sepeda listrik yang mirip banget dengan Vespa ini ya. Bentuknya mirip banget emang sama Vespa. Nah, kita akan review sedikit. Kita nyalakan dulu. Kita akan lihat fungsi-fungsinya ya. Nah, ini penampilan layarnya ada indikator baterai sama keterangan-keterangannya di situ. Ada trip, ada voltase. Di stang sebelah kiri ini standar kayak motor biasa ya, ada sein, lampu jauh, lampu dekat, klakson. Sama ini ada satu tombol-tombol untuk mundur ya, nanti kita jelaskan. Terus yang sebelah kanan ini ada pengaturan lampu nyala mati, speed, sama ini starter ya untuk motornya. Sebenarnya tinggal di gas aja nih, kalau ada tulisan ready nanti tinggal gas. Speed ada dari 1 sampai 3 ya. Yang 4 nih nggak kebuka. Jadi maksimal di 3 ini sekitar 60 km per jam kecepatannya maksimal. Nah, yang kiri tadi tombol mundur, cara pakainya ini ditekan. Nah, kalau udah ada tombol R nanti tinggal gas, nanti motor akan mundur sendiri. Terus ini yang kanan nih ada tombol cruise control sih. Ini saat jalan ya, jadi teman-teman saat jalan misalnya jalan 20 km per jam tinggal tekan itu, nanti dia speednya akan 20 terus. Terus di bawah ini ada slot USB, nggak ada keterangan berapa ampere ya. Terus di bawah sini ada penyimpanan, ada laci penyimpanan, ada dua kanan sama kiri. Terus ada juga bagasi ya, bukanya lewat sini. Bagasinya lumayan gede juga, tapi helm nggak bisa masuk sih kayak ini. Ini ada unit charger sama kunci cadangannya. Oke, ini joknya empuk banget ya. Nah, lampu belakangnya seperti ini, penampilan belakangnya mirip banget sama Vespa emang ya. Untuk spesifikasinya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya. Spesifikasi dan harga ada di kolom deskripsi. Teman-teman bisa cek nanti. Tampilan depannya seperti ini, kalau lampunya nyala, bannya seperti ini. Setelah pemakaian beberapa hari, overall motor ini cukup puas sih saya saat memakainya. Cuman dia cocoknya untuk lingkungan ini aja ya, jalan-jalan perkampungan ataupun ya lingkungan yang deket-deket aja lah. Kalau dia dibawa ke jalan raya menurut saya agak kurang cocok sih, karena dia maksimal kecepatannya hanya sekitar 50-60 km per jam. Ya agak susah juga sih kalau di jalan raya kalau kita mau bermanuver. Cuman kalau misalnya masih dekat-dekat sih nggak masalah sih. Oke teman-teman, itu aja review singkat kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.